Lesti untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi dengan kita tentunya tentang couple cute kesayangan kita Lesti dan Bilar yang selalu menarik perhatian kita semua, apalagi kabar yang terbaru ini yang pastinya so pasti kalian baru akan tahu ini. Ya, hari ini Lesti dan Bilar memang melakukan syuting di tempat mereka masing-masing. Rizky Billar syuting jodoh wasiat bapak dengan sahabatnya trio gesek, yakni siapa lagi? Ya, Haris Friza, Sky, dan tentu dirinya Rizky Billar. Dan si Dede Lesti sendiri, dia disibukkan dengan syuting acara tasbih dengan Ustadz Subki. Ya, syuting di tempat berbeda, namun hati mereka menyatu tentunya, guys. Namun bukan itu yang menarik di malam hari ini, tetapi ternyata usai syuting si Dede Lesti langsung pulang ke tempat calon suaminya, guys. Main ke sana, hal itu terlihat dari unggahan Lesti ya, yang mengunggahkan dia main dengan si Naruto, kucing kesayangan Rizky Billar. Coba perhatikan ya. Perhatikan cincin yang melingkar di telunjuk itu biasanya punya siapa, guys? Yang main sama si Naruto. Ya, kucing kesayangan Rizky Billar. Dan tak hanya itu, putri kecil Rivivi, sang manajer dari Lesti sendiri, juga main dengan Naruto. Juga di Left Eno terlihat abang kakak Lesti, Bang Benny, juga ada di sana. Wow, sungguh kompak bukan, guys, ya. Dari putri Rivivi yang main Naruto, ya si Dede Lesti, ya tentu semuanya semakin menunjukkan kekompakan, kemesraan, serta ya melepas lelah usai syuting seharian. Tentu saja bertemunya couple cute kita yang kita rindukan. Ya, Lesti dan Billar ternyata secara diam-diam, tanpa sepengetahuan kita semua, mereka bersama di malam hari ini. Tentu tak hanya Lesti dan Billar yang ada di rumah Billar, tapi mereka bareng-bareng bersama-sama. Ada Bang Benny, ada Rivivi sama putrinya, dan yang lainnya tentunya, guys, ya. Tentu hari ini adalah hari yang seru. Malam ini adalah malam yang indah, di mana pasangan couple cute kita menghabiskan waktu bersama setelah seharian sama-sama disibukkan dengan syuting mereka masing-masing. Tentu hal ini adalah dalam rangka mempersiapkan hari bahagia mereka tentunya. Ya, marilah kita selalu mensupport mereka dengan doa-doa terbaik agar dimudahkan jalannya dan dimudahkan rencana mereka menuju halal tentunya, guys. Kita tentu sangat bahagia dan berbangga dengan hubungan mereka yang semakin intens. Apalagi ya, kedua belah pihak, yakni keluarga Lesti dan Billar, sama-sama mendukung hubungan couple cute kita ini. Tentu saja dengan melepas lelah bersama, bercerita bersama, bercengkrama, menambah suasana harmonis dan romantis mereka berdua, yakni Lesti dan Billar beserta keluarga dan sang manajer. Ya, kita sungguh sangat bahagia menyaksikan kebersamaan mereka, yakni kebersamaan Lesti dan Billar seusai syuting di lokasi masing-masing. Artinya si Dede syuting di tasbih dan Bang B syuting di acara jodoh wasiat bapak
bersama trio Gesrek, yakni Haris Friza, Adi Sky, dan juga sang manajer siapa? Dedi tentunya, guys. Ya, itulah keseruan di hari ini, kebahagiaan di malam ini, yang mana secara diam-diam mereka bertemu bersama keluarganya dan juga asistennya, ya, bersama juga sang manajer. Pokoknya ya seru banget lah malam hari ini, tentu malam yang indah bagi mereka berdua, yakni Lesti dan Bila tentunya, apalagi saat main scene Naruto tersebut, guys. Seru banget bukan? Kalian melihatnya bagaimana buat kalian? Ya, tentu menambah romantisme dan kejutan di malam hari ini yang memang udah kita pada tunggu-tunggu semuanya. Ya, bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita ini, jangan lupa untuk selalu dukung channel kesayangan kita ini dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai Lesti dan Bilar kalian dapat update-nya setiap saat hanya di channel kesayangan kita ini tentunya. Ya, dan jangan lupa untuk selalu juga mendoakan yang terbaik bagi keduanya, dan selalu juga di saat pandemi ini kalian patuhi protokol kesehatan agar nantinya kita selalu bisa menyaksikan kegiatan keuangan Lesti dan Bila dengan badan kita sehat dan juga imunitas tubuh kita yang kuat tentunya, guys. Itu saja kabar terbaru terbaper mengenai kebersamaan Lesti dan Wilar beserta yang lainnya, yang tentu itu dalam rangka ya waktu bersama sang kekasih tentunya. Itu aja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.